Ya, kita lanjut bersihkan. Dikasih sunlight ya tadi. Videonya terputus, nggak apa-apa ya. Tapi ini kita kasih sunlight. Kayak gini, boleh merek apa aja. Yang penting dikasih cairan pembersih piring. Jadi sekali bersihkan. Nah, pemirsa, yang kita agak kesulitan itu yang kayak gini, ini kita bersihkan malah berkarat, apa harus kita belikan cat. Ini bahannya itu kayak baja ringan gitu. Pocok-pocoknya. Kalau pakai kuas itu bisa kayak gini, kalau pakai sikat nggak bisa. Area terkotor sebelah sini karena dekat dengan bak, jadi ini paling kotor, tertutup bak posisinya. Udah sekali kalau dibersihkan kayak gini. Ini kan juga menandakan kalau kita itu sebenarnya rajin membersihkan kamar mandi, jadi nodanya itu mudah untuk dibersihkan, tidak berkerak seperti itu. Cuma karena air dari sumur tanah itu jadinya apa namanya, warnanya kuning. Di sini kita bersihkan lagi. Di sini nanti tinggal bilas pojok-pojoknya dari sini ya, tinggal aja langsung tinjau. Sudut-sudutnya kita siram air. Karena rumahnya kita nggak terlalu besar juga, jadi ya areanya terbatas. Kamar mandinya cuma segini, kita nggak pakai kamar mandi yang bak. Karena juga alasannya supaya lebih mudah kalau membersihkan. Sudah bersih. Tinggal dibilas aja semuanya. Satu kali bilas lagi nanti udah cukup. Bagian belakang pintu kok dibersihin langsung lagi, Bang? Iya. Kayaknya lumayan. Iya. Kita belikan cat ya, cat yang khusus baja ringan mungkin ada biar warnanya putih lagi, soalnya itu kan kayak berkarat gitu karena mungkin airnya nggak langsung ngalir ke bawah atau gimana kayak gini. Ini
dulu kita siram, coba kita lihat nanti yang dua ya, bersih nggak ya kalau kita kocok dulu. Bentar ya, kita suka jadi ini bukan karena kotor-kotor yang gimana, tapi kotor yang berkarat gitu. Jadi mungkin kapan-kapan kita cat, kita pindah cat yang lebih dalam. Iya. Siram pakai air nanti hasilnya kayak gimana ya? Oh ternyata lumayan sih, bisa lebih bersih, tidak seburik yang tadi. Nah, mungkin kita harus lebih rajin tadi ya buat pakai ini. Selain kita cat besok, ini lumayan. Sekarang yang sini. Untuk yang depan, iya. Kita kasih lagi. Ini udah kondisi pintu udah selama 1 tahun, jadi ya dibilang jelek ya, nggak jelek amat, masih oke lah. Bersih semua, atas-atasnya bersih, bawah bersih, kloset bersih, sudah glowing semuanya, sudah siap untuk kita isi lagi baknya, dan siap untuk mandi. Selanjutnya nanti kita tinggal membersihkan ini aja ya Pak ya, gayungnya tadi mana ya, yang kotor ya. Oh ini dia gayungnya sendiri di situ ya sayang. Ya ini gayungnya posisinya seperti ini. Ini sering banget dialami ya. Nah gayung seperti ini. Minta tolong apa sayang? Ini ada si kecil mau ikut gabung. Pakai sikat kecil. Dan kita juga pakai sikat besar. Pokoknya semuanya kita pakai. Nih, biar lebih bersih. Sebenarnya kalau mau lebih mudah membersihkan pakai tadi pixel itu juga bisa, itu langsung luntur. Bentar ya sayang, nunggu dulu ya. Nanti kalau papa sudah selesai bersihkan kamar mandi, nanti Rian baru boleh masuk. Mau lihat fotonya Rian nih teman-teman, mau lihat wajahnya Rian? Mau lihat? Nggak mau. Kemudian jalannya sama-sama kotor, tapi sudah dulu.
juta umat ya. Pasti gayungnya kayak gini. Kalau ini keterusan nggak dibersihkan, biasanya nanti gayungnya berkerak. Kalau sudah terlanjur berkerak, pasti nanti kotor sekali dan sulit untuk dibersihkan. Jadi kan nggak lihat kuda, nggak lihat kuda lagi. Apa? Nggak lihat kuda. Ke depan dulu, nanti kita nyusul setelah membersihkan kamar mandi ya, tinggal gayungnya aja sayang. Kita bersihkan dulu, gosok. Pelan-pelan lah. Dalam. Ya, Dek. Tolong apa, sayang? Tolong. Apa minta-minta? Boleh dong. Ini mudah sekali dibersihkan sebenarnya, teman-teman. Karena kita rutin membersihkannya. Jadinya nggak terlalu sulit, tinggal dikuas aja sama disikat pelan-pelan. Itu sudah bersih. Iya, sayang. Mungkin kalau teman-teman di rumah ada ide pewangi apa yang harum untuk kamar mandi tahan lama, boleh, yang terjangkau. Tinggal bagian bawahnya ini agak sedikit bandel karena permukaannya sudah nggak licin, jadi nggak bisa dipuas, guys. Jadi kita sikat. Kenapa kita juga pilih gayungnya biru? Sama tujuannya supaya kalau kotor itu langsung terlihat, jadi mudah untuk dibersihkan. Ini hasilnya. Wah, bersih sekali. Oke. Sekian dulu bersih-bersih kamar mandi kita untuk 1, 2, 3 panjang ya, karena kita nggak ngedit, kita apa adanya, jadi agak lama videonya, mohon maaf. Ini dia hasilnya, kamar mandi sudah bersih, harum, siap untuk kita gunakan lagi. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.